Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat lahir batin, selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat keuangan, sing barokah duit, loba duit ya. Usahana sing lancar pokoknya mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya kedatangan tamu dari Majalengka ya. Ini susuk yang bersarang udah puluhan tahun mitra. Tapi alhamdulillah saya gap ada susuknya. Tapi ini apa seorang praktisi juga. Jadi enggak di shoot mukanya. Ini pengen bersih-bersih gitu kan di dalam tubuhnya beliau. Jadi kita demi menjaga kehormatan, demi menjaga nama baik beliau, kita enggak di shoot mukanya. Ini sambil ngopi-ngopi mitra. Sambil ngopi-ngopi, sambil santai sejenak. Ini. Jadi saya gap itu ada. Langsung kita gap ada itu mitra. Jadi ini susuk yang bersarang udah apa namanya puluhan tahun mitra nih. Ya di sini. Sini. Nah, ini kelihatan mitra nih. Susuk itu tuh. Noh. Nih mitra nih susuknya. Oh. Nah. Nah. Jadi mitra logikanya kalau susuk yang bersarang itu harus digap. Kalau enggak digap, kalau melalui pelantara apapun itu tidak yakin saya. Itu sama aja membodohi diri sendiri dan umumnya membodohi umat dan membohongi umat. Ya, enggak ada sistem variasi istilahnya susuk diambil secara batin ataupun secara goib ataupun susuk wujud, ya. Susuk wujud itu harus digap pakai tangan seperti gini. Ya, kalau pakai tangan seperti gini itu nembus ke tangan saya. Ada dan tidaknya intinya kita buktikan, bukan cuman omong doang. Kita langsung istilah praktek, ya. Jadi ada dan tidaknya kita buktikan aja gitu kan ya. Jadi orang yang membongkar susuk itu susah kalau dijelasin. Jadi kalau ke padepokan istilahnya langsung itu, langsung bisa digap gitu. Langsung bisa diraba gitu kan istilahnya. Nanti sesudah kita riset, kita bongkar, ya riset secara batin. Nah, itu nyambung dengan syariat hikmah gitu. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Yang kesatu bisa silaturahmi, nambah saudara. Yang kedua, intinya bisa badan kita bisa bersih gitu kan. Bersih dinas segala hal kotor reger badan yang numpang di dalam tubuh kita ataupun suatu ilmu-ilmu yang tidak benar ataupun dari pentangan-pentangan doa-doa dari orang lain gitu ya. Kita langsung gap mitra. Ini praktisi udah lama, ini udah kawat mitra. Nih, ini mitra ada nih. Nih, saya jamin ini ada. Ya, nih. Ya. Jadi ini harus bukti dulu. Tuh. 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 Nah, nih mah, tuh. Ini sangat enteng sekali untuk mengeluarkan saya ini. Kita tekan aja ujung pada ujung. Ya, ini kan kulitnya kelopasnya itu seperti kulit kakek-kakek. Jadi kulit keriput. Ya, kulitnya itu gak lembek lah. Jadi gampang sekali untuk mendorongnya itu. Kita dorong langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana fikir li ya Rabbiyar hawal wala quwwata illa billah ila alil azim. Ya Allah. Tuh. Kita langsung nembus mitra, terus didorong pakai tenaga dalam yang kuat. Kalau secara tenaga dohir itu enggak bisa lah, saya jamin. Allah. Nah, mitra nih. Nih, susuknya. Sok, shoot kamera. Jadi kalau ini kulit itu gampang sekali tuh. Jadi kan keriput. Logika aja. Kalau pasang di sini gap dari sini, kalau pasang dari sini gap dari sini. Gitu kan ya. Nah, ini mitra. Alhamdulillah. Enteng sekali pokoknya. Tuh, mitra nih. Tahan ya. Tong leweh udah jawara tuh. Tong leweh.
Cengar-cengir. Ini apa namanya Mitra? Beres, beres kalau bahasa Sundanya. Nih, ini Mitra. Waduh, adik ini. Nah, ini Mitra. Ya. Jika di tempatnya. Tah. Gitu. Bajang gitu atuh. Ya, ngegampleng wae itu udah baheulana meureun. Ya, ini orang Sunda, Mitra, orang Jabar ini. Lihat di YouTube, alhamdulillah bisa terjun ke sini. Gitu kan ya, bisa ngopi bareng. Nah, ini lagi ngopi Mitra. Alhamdulillah barokah. Nah, itu untuk edukasi aja, Mitra. Jadi kalau kita media pelantara telur ataupun telur bebek, telur ayam, telur apapun itu bohong itu Mitra. Enggak ada sistem pakai telur itu kalau pengambilan susu itu, kalau bagi saya itu kan, ataupun kelapa muda gitu kan. Enggak ada lah. Itu jadi pembodohan umat, pembodohan publik. Harus kerasa, harus kegep. Sebab itu yang dipasangkannya itu pakai tangan-tangan orang, bukan tangan-tangan goib. Kalau goib lawan lagi sama goib lagi istilahnya. Lawan lagi sama goib lagi gitu kan ya. Kalau istilahnya susuk yang bersarang pakai tangan, ya udah tangan lagi kita langsung gapnya gitu. Jadi gitu Mitra. Yang kedua ini udah ijab, kita mau ijabu rizki. Ijab dunia itu untuk memberkahkan kehidupan kedepannya Mitra. Jadi itu sehat, berkah, mulia, sehat, selamat yang sudah-sudah berlalu. Kalau istilahnya kedepannya itu ijabu rizki untuk memberkahkan dunia berana kita. Dunia berana kita harus sehat, harus barokah, dan lancar kita usaha ataupun lancar kita untuk nolong orang gitu kan ya. Jadi nggak ada kendala gitu kan Mitra itu. Jadi siap itu ada, dilaksanakan. Sekian dulu, semoga sehat selalu. Barokah dunia akhirat, kalian sehat walafiat semuanya. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semua berbagai kalangan. Semoga Mitra semua selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat ucapannya. Sebab kalau ucapan nggak sehat, itu sama aja kita menodai diri sendiri. Doa itu adalah ucapan, ucapan itu adalah doa. Doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita. Jadi kita harus doa baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ngopi. Ini ngopi nih.